Israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Angah Hadi selaku pengerusi acara. Itu nama pena dia di Facebook. Bahagia Tuan Imam Najib Lokman, kemudian pengerusi banyak waktu wayar. Okay, surau ni memang banyak wayar tak pokono lintah langsung satu negara. Pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk, pengerusi surau Al-Falah. Surau Al-Falah ni hebat lah kan, sebab orang-orang yang berjaya yang duduk dalam, orang yang nak berjaya datang sini. Surau Al-Falah, hayya alal falah, terasa warna hati itu bila azan sampai ke ayat Al-Falah, sama-samalah menuju kejayaan. Jadi malam ni tajuk Muslim yang Mukmin. Jadi bila sebut tentang Muslim yang Mukmin, malam ni saya rasa sonok benar lah. Dan kita ni datang mai kira pulang kaji mana, semua dah tahu dah. Saja apa lagi tajuk nak digabung tu, ya aduh tu. Buat tu kan. Jadi alhamdulillah, saya pun tadi fikir-fikir minta-minta lah sompek, minta lah sompek. Tadi saya ceramah ke Syalam. Ni ceramah yang ketiga. Lepas ni ada satu lagi. Lepas yang ni ada satu lagi. Ceramah aku 10. Dia cakap aku 9, hantar lah kau. 10 lah kau. Saya cakap nak ikut time dia. Kan, cerita ni aku ajar. Tapi kang lepas ni kang yang terpanjat lah. Saya tu balik ya. Ya, saya pergi sampai ke lumpur. Saya boleh tahu awal-awal lah. Itu sebab tadi saya makan dulu. Kan, saya makan dulu. Sedap mihun. Jadi maknanya kalau sebut tentang Muslim Mukmin, teringat kisah macam seorang Arab Badui. Arab Badui bercakap, dia cakap ke depan Nabi. Dia mengaku, dia kata ke depan Nabi, sesungguhnya aku adalah seorang mukmin. Nabi tak boleh. Kali kedua dia sebut lagi, aku seorang mukmin. Nabi tak boleh. Lama kelamaan akhirnya Nabi pun sebut, alangkah baiknya jika kamu mengaku yang kamu adalah seorang Muslim. Sebab Muslim dengan mukmin, Muslim boleh jadi cukup dengan pengakuan, tapi mukmin tak cukup sekadar pengakuan. Bila sebut mukmin, maksud dia pun kita faham, Muslim makna orang Islam, seorang yang Islam. Tapi mukmin seorang yang beriman. Berani ke kita cakap kita ni seorang beriman? Berani tak? Kita boleh cakap lah, mungkin kalau paling kuat yakin pula, mungkin lah kita boleh cakap, aku ni ada iman. Tapi beriman belum tahu ni dok. Ada iman tu maksudnya ada kepercayaan-kepercayaan kita. Nah, tu selalu saya sebut. Baru-baru ni selalu saya sebut. Kita kadang kita cakap kita beriman, dan confirm dan beriman pada Allah, dan mentauhidkan Allah. Iyo kau. Iyo. Tak ada dakwa dakwi dah. Tak apa, tabat sahih. Dia punya ayat eh, sahih, confirm, tidak boleh disangkal lagi. Dia cakap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, 7 hari mencintaimu. Kan, bila azan dia depan TV tengok drama. Channel cakap tu, dan mukmin dah tak berani dah cakap kan. Yo, tengok drama orang azan dia lekor jidai kain ni, orang azan dia lekor main telefon ni. Kan, orang azan dia lekor leh membelek tah apa, dia belek-belek eh. Macam-macam lah. Lekor, dia basuh motor, siap rem, berlawan-lawan dengan Bilal yang azan tu. Allahu Akbar, dia nak bagi koring air tu. Kan. Lepas tu berani cakap mukmin. Tak berani kita cakap dah. Ya. Kerana mukmin mempunyai banyak ciri-ciri khusus. Ya ayyuhallazina amanu. Kalau kita tengok kan dekat dalam Quran, banyak ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Tu tujuh ke orang mukmin tu. Ya ayyuhallazina amanu, contoh bulan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, tu kan. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Makna orang beriman ni puasa ni. Orang yang tak puasa tak ada iman tu lah.
Nah, marabbuka itu orang yang beriman. Orang yang tak beriman, mari buka. Teh, dia suruh ajak buka kan. Itulah. Bezo. Tu sebab saya selalu sebut Islam tu pula pun sama. Kadang-kadang bila sebut Islam, yo kau Islam, yo. Cuma pergi umrah lah, pergi umrah kan. Selalu saya tanya, kalau tak cukup syarat jadi apa? Kena apa? Pergi umrah. Tak cukup syarat kena buat apa? Dam kan. Kalau tak cukup rukun tak sah, batal mana tu kan. Tak rapik dah. Tak rapik dia umrah tu dah. Sebab rukunnya tak cukup. Jadi kalau rukun Islam tak cukup, semayang tidak, contoh. Macam mana kau boleh cakap kau Islam? Nampak tak? Macam tu yang paling-paling senang fikirlah. Satu solat macam nombor telefon, telefon tak tertinggal satu nombor, memang tak sampai. Kalau tak mahu ni senyap, ya tak cukup nombor. Kan? Tak cukup nombor. Jadi kalau dua empat, tiga empat, kita tinggalkan. Buat buat biasa tiga orang buat. Maghrib ni nampak ah. Kan? Nak pula hari ni pun nampak, contoh. Kan? Ha. Jadi macam mana cakap telefon memang takkan sampai dah. Takkan sampai. Dua selalu tinggal. Memang kritikal kat Malaysia. Paling waktu paling kritikal subuh. Subuh paling kritikal. Ya, leko ada kan. So, tidur lagi sedap. Kaedah kajut. Kajut anak-anak dan anak mak mentua. Seolah-olah rumah terbakar. Macam tu kaedah. Bangun api, api, bangun api. Bangun, mana dia, mana dia. Api ni aku. Macam tu lah kaedah kan. Kadang kita krisis. Saya sebut, orang nak menyatakan dia beriman. Iman ni kita tahu percaya. Percaya. Dia percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya. Tetapi tindak tanduk kita percaya ke tidak? Dia hanya sekadar lafaz yang disebut. Kan disebut tadi kisah Arab Badui tadi. Nak jadi mukmin tak memandai lafaz, mesti dengan keyakinan dalam hati tu, i'tiqad kita tu dengan perbuatan kita. Ha. Contohlah kan, orang tu insaf tu sebab kita minta hidayah. Kan? Kita baca wabillahil taufiq wal hidayah. Kita baca wabillahil taufiq wal hidayah. Kenapa taufiq? Sebab dia ada kekuatan. Hidayah tu soda ya. Soda sesaja. Lah, dia tak semayang. Soda dia tak semayang. Dan dah lama tak semayang. Soda. Tapi kekuatan tak ada. Taufiq ni kekuatan. Kekuatan untuk ubah keadaan dia tak semayang jadi semayang. Yang tu ada tak? Ya Allah, dah lama dan tak semayang. Allahu Akbar. Dah azan. Jom semayang. Kejap lelah. Hamba, dia tahu dia tak semayang. Lama dah. Tapi bila azan, kejap lelah. Dia masih lagi nak menangguhkan. Ha, nampak? Itu baru-baru ni ada orang hantar mesej kat saya. Dia kata, dia bernazar. Kalau anda kata bini beranak, sebab so, sama ni tak ada anak. Kalau bini beranak, so dia nak berhenti mokok. Yang mula dah terkolak dah kan. Tapi memang confirm bukan-bukan Putrajaya dan ni tempat lain ni kan. Bila dia bazar mokok sekali, tiba nazar nak berhenti mokok. Sampai masa beranak bini, mengandung dan beranak. Dan dia tanya soalan saya, macam mana ustaz yang saya ni tak dapat nak berhenti mokok dan saya tak bercadang nak berhenti dalam masa terakhir tu. Kau bernazar, kau kan janji dengan mak kau dah. Kau kan janji dengan bini kau dah. Berjanji dengan orang pun kau kena tunai. Ini masalah kau janji dengan Allah. Bila kau cakap tidak berhasrat untuk berhenti mokok dalam masa terakhir, kau rasa umur kau takat mana? Panjang mana nyawa kau? Macam tu jawapan saya. Sebiji apa saya cakap ni. Tak ada lah lembut. Sesungguhnya nyawa kita tak ada lah. Memang macam tu lah saya cakap. Agam-agam. Kau sadar tak bila cara cakap tak berhasrat nak berhenti dalam masa terdekat. Adakah kau rasa umur kau panjang? Saya tidak berhasrat untuk memakai tudung dalam masa terdekat. Kau rasa kau hidup berapa tahun? Yang tu pun cakap lah. Direct cakap. Dan saya jawab tu macam tu. Memang iyalah. Kita cakap kadang tak fikir tu. Seolah-olah nyawa tu panjang lagi. Buta yang sebenar-benar buta.
Cakap ulama dulu-dulu, okey lah. Saya betul balik. Buta yang sebenar-benar buta. Cakap Putrajaya, Prisin 9. Kan? Buta yang sebenar-benar buta adalah bila mana seseorang tu tak nampak kematian depan mata. Mati bila-bila boleh jadi. Orang beriman percaya dia tu akan mati bila-bila masuk. Dan mati ni lah yang banyak bantu kita. Kalau kita rasa nak beriman lah, mati ni banyak bantu kita. Ya, bukan suruh mati lah, maksudnya ingat mati. Pasangan suami isteri tu keluar pada rumah, naik kereta, tinggal anak-anak. Dia tak sangka itulah kali terakhir dia tengok anak. Keluar bin, jatuh tiang tu, hampap kereta tu, meninggal suami isteri. Dia tak sangka itulah lamayan terakhir dia kat anak. Anak-anak pun tak sangka itulah last dia tengok mak ayah keluar. Siapa sangka dia akan mati? Siapa sangka? Ni siapa berani cakap pagi besok hidup lagi? Cakap. Jangankan besok pagi, kau jap lagi tak sampai tak tidak ngusik mihun tu. Lain macam metek mihun. Bukan apa pun ni, tahu salam. Sampai senyap mihun. Tu tu, macam tu lagi lah. Sabana, campak kan. Tapi syukur. Macam tu lah ayat akan syukur. Sadap, mihun bukan senang tu. Nak jumpa mihun ada telur dadah kan. Itu tu lah. Contoh. Siapa yang berani cakap? Tak berani cakap dia yang dia sampai nyawa apa kan. Tiba-tiba balik dah meninggal. Dalam tidur meninggal lah. Kan? Lepas tu mulalah keluar cerita. Patutlah masa ceramah Samsul depan semalam, dia tak berapa golak bona. Nak mati rasanya. Contoh lah kan. Contoh teori tu mulalah keluar kan. Jadi mana tu ingat mati, sebab orang yang ingat mati akan dimuliakan dengan tiga hal. Pertama, dia tidak akan melengah-lengahkan taubat dia. Yang kedua, dia akan bersyukur dengan apa yang dia ada. Dan yang ketiga, dia akan rajin beribadah kepada Allah. Tu tanda-tanda orang yang ya, tu perangai orang-orang yang ingat mati. Jadi kalau kita tengok ciri-ciri mukmin dijelaskan dalam Quran dan surah At-Taubah ayat 112. Nah, nanti balik buka sebab sibak sibak buka baca. Al-Quran ni aku nak berhenti dah, asyik baca ya, aku nak mula dah. Sekarang ni tafsir canggih, tokan dia lah baca dulu pada kita. Tafsir sekarang siap bagi tahu definisi, tak patut bana dah kita baca ya. Kena faham dah. Baca sesaja daripada kaci bangga ni. Kau tadi kau khatam bila? Dan khatam dah jah dua dah khatam. Berapa kali kau khatam? Itulah sekali. Sampai tua tak baca-baca. Kau bila khatam last? Waktu nak batal ismayang. Batal ismayang lah ilah Allah. Waktu nikah mungkin. Dengan baju pengantin gaun ni, dengan bibi eh. Mengelambi itu mengelambi. Terkeluar lah bibi macam tu lah. Dengan bulu sentua apa nama tu, maskara ya. Ha, sini ta. Itulah last dia mengaji nak khatam Quran. Lepas baru tu tak ada Quran teh lemari dia meh, tak ada kan. Kita kena bukan hanya sekadar baca Quran saja sekarang ni, sebab kena ingat zaman Nabi mari bila turun ni wahyu Nabi, bila dah rapat Nabi sampai kat sahabat-sahabat, sahabat tu hafal amal. Kemudian beritahu kat sahabat lain, dia sampai hafal amal. Hafal amal. Cuma bila sampai zaman Saidina Uthman, ada tanda-tanda ramai pula orang yang hafal Quran ni meninggal. Seorang-seorang meninggal. Jadi ditakuti, dibimbangi Quran tu lenyap. Pupuih tak ada lah yang ingatkan, siapa pula nak nyampaikan. Jadi ditulis, dicetak. Dicetak supaya tak hilang. Jadi kita kalau nak ikut zaman Nabi, cuba hafal. Apa surah yang dah ada? Alhamdulillah setakat ni inna ta'ina kuallah dah hafal. Tambahlah lain pula kan. Tambah surah-surah lain. Yasin saya hafal. Ya, ayat pertama. Kan alif lam mim ayat pertama. Alif lam mim ra ayat pertama. Itulah kan. Yang sekotul-sekotul yang ambil eh. Yasin, Yasin tengoklah. Orang mula hujung tu dapat, orang mula pangkal tu dapat hujung tu. Nah, tu yang belagak capal. Dia kena orang mula dia sambung. Mula sambung. Dan ayat paling ingat, waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw. Ayat tu dia hafal.
sebab tu ayat ngelak speed trap dia. Konon ni lah, dia tak tahu polis sebelum pasang kamera tu dia pun baca ayat tu. Sudah dia nampak kita, kita tak nampak dia. Ha, kan? Ha, jadi makna kata kita kena ingat baca, fahamkan Al-Quran ni betul tu. Tadabbur buat apa yang Quran tu beritahu ke kita. Dalam surah Taubah ayat 112 yang bermaksud mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang berpuasa, yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat makruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Itu disebut dalam surah Taubah. Kan? Orang yang bertaubat, orang tadi kan disebut tadi, orang yang ingat mati dia tidak akan melengah-lengahkan taubat dia. Doreh-doreh taubat. Aku ni boleh mati bila-bila masa. Abu Lait kata, orang Islam ni, yang mukmin ni, dia biasa akan jaga 7 perkara. Pertama, dia akan jaga lisan dia. Mulut eh. Pabana nak cakap, pabana tak boleh cakap, semua jaga. Jaga mulut kita ni. Lisan ni ada dua. Satu lisan berlidah, satu lagi lisan berjari. Nah, faham kan? Lisan berlidah cakap direktkan mulut. Lisan berjari cakap pakai jari. Berbibir jari tu. Tak. Kau siapa? Kau pahal. Apa hal? Keluar otak kau. Semua keluar dalam tu. Dalam tu keluar tu. Dia type tu. Ha, tu lisan berjari nama. Sama pahlo, sama pahlo, sama dosa. Macam kita bercakap dengan jari kita tu. Mak. Ha, jago-jago. Macam-macam fitnah dalam tu. Lepas itu soal tu forward. Mana dan tahu dan forwardnya. Mana boleh cakap tak tahu. Baca dulu. Jangan main forward. Samsul debat tak ada kaitan dengan Naida Jebat. Faham? Ha. Mana dan tahu dan forward. Dengan. Sampai kat kawan tu. Dah mono. Naida Jebat pun tak kenal siapa Samsul debat. Dia pun kau buka TV Hijrah. Dia pun buka TV Hijrah. Nampaknya kau langsung mono. Tu semua lah tu. Nampak tak? Punca dek orang tadi menyebar-nyebarkan. Jago. Ya? Itu pertama lisan. Kedua jaga hati. Hati sangka baik. Hati tak buruk sangka dengan orang. Tak ada nak konon-konon orang. Tak ada nak nanya orang. Hati ni nak berasih. Jangan dengki dengan orang. Mempersoalkan apa yang Allah Ta'ala dah tentukan untuk orang lain. Hati nak konon baik. Ketiga, jaga pandangan mata. Jangan tengok benda-benda tak menureh. Jangan tengok benda-benda tak elok, tak semanggah. Jangan tengok. Sebab ingat mati. Orang ingat mati, dia takkan berani tokan ke handphone itu tengok gambar perempuan yang miskin maju. Zap, terperanjat. Allah, langsung meninggal. Meninggal, pakai tangan, pegang handphone gambar perempuan teranjang. Macam. Anak kau juga, bah, kenapa ni bah? Tengok ke handphone, dah, nampak. Dia pun tak tahu, nak cerita tidak, sebut salam. Mak, abah meninggal, tengok gambar perempuan telanjang. Nampak tak? Ingat mati, kita tu sebab kita doa hari-hari. Imam doa, Allah makhtim alaina bi husnil khatimah, wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Nak minta penyudah yang baik. Tu sebab eh nak kena jaga perangai kita tu. Ya? Ha tu. Yang kedua, pandangan. TV 1, TV 2, TV 3 sampai TV beratus, 800 lebih channel. Kita marah macam-macam channel, tak apa benda eh, macam-macam rancangan tak elok, remote kat tangan siapa? Tanya balik, marin lain kita berjalan tokan. Tokan satu tu sumbul dua. Tokan dua tersumbul tiga. Yang jadi remote anak eh. Satu. Anak bertokan pap satu. Tangan abad. Dua. Anak tokan kan. Betul tak? Dulu. Sekarang remote kat tangan kita. Nak salahkan TV ini. Boleh pilih TV satu Forum Al-Wal Perdana. TV tiga Al-Kuliah. TV sembilan Tanyalah Ustaz. Cerita Halakah pun ada. Al-Hijrah. Astro Oasis 24 jam boleh tengok. Agama Nasyid eh, dengan ceramah eh, tazkirah. TV Al-Hijrah pun boleh tengok hari-hari. Termasuklah hari Senin pukul 9 malam. Contoh. Saya pun tak tengok. Jadi tengoklah. Kan yang baik-baik. Di 7 hari mencintaimu, biar aku jadi penunggu. Kan
Saya tahu tajuk ya, saya tak tengok. Siapa nama pelakon perempuan tu? Siapa? Yang biar aku jadi penunggu tu siapa nama? Ha. Mana tengok tu? Ha. Ya? Ha. Jadi itu yang seterusnya. Lepas pandangan, jaga paut. Paut jangan talan benda-benda yang haram. Ha. Ingat tu. Orang biman tak ada nak talan benda haram dah. Sesungguhnya Nabi kata malaikat di langit dan di bumi akan melaknat orang yang menalan benda yang haram selagi mana benda haram tu ada dalam paut dah. Jangan buat. Biarlah sedikit tapi halal. Ya, kan? InsyaAllah Nabi kata carilah yang halal kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Sasagan-sagan lah. Kita duduk apartmen biasa. Ha, orang tu duduk banglo. Prisin-prisin lain. Basah-basah rumah. Eh. Biar ada kacik. Mau pun basah. Time tak ada orang. Sunyi sama. Betul tak? Malah rumah basah tu lagi seorang. Duduk seorang. Cerita kesnya. Relax lagi. Meriah dengar. Tung-tang-tung-tang. Orang sebalah bergaduh pun dengar. Assalamualaikum. Salam. Mas balah. Asal ingat mah kita. Nah, meriah. Jadi ada banyak lebih. Syukur. Kan? Maksudnya kata tadi, benda yang halal sahaja. Jangan ambil benda-benda haram. Paut kita tu jago. Seterusnya, tangan. Tangan kita, perbuatan kita. Buat benda-benda yang elok, benda-benda baik, benda-benda makruf disebut dalam ayat ni tadi. Ciri-ciri orang yang mukmin termasuklah juga membuat makruf dan juga mencegah berbuat mungkar. Nampak? Budak berdua-duaan. Togo kau pahal berdua dalam kereta sunyi ni. Kau buat apa? Dia buat apa dalam kereta sunyi-sunyi tu? Buat apa? Buat kuih cakui. Tu kuih cakui. Kan kuih cakui melokap tu. Ha, tu cakui lah tu. Aduh tak perasan kuih cakui apa. Alah, dah lama lah duduk Putrajaya. Lepas terlupa lah kuih cakui. Tak ada kuih jual kuih cakui ke Putrajaya? Kan ha, banyak kan baik kuih cakui lepas tu tangkap ke pejabat agama mengigi mengelotak-ngelotak ke pejabat tu takut kau kodik takut ah takutnya torang takut tadi tompek golap kau kau berani ni siap zikir berzikir dia dengan tu Allah 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 dia ha, ingat dia kat Allah. Ada yang tak faham melantak lah payah wana cakap kan. Ya, dan memelihara hukum-hukum Allah dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Kan tadi situ tadi. Jadi lepas tangan apa dia? Jaga langkah. Langkah kita jaga. Orang mukmin jaga langkah kita. Berjalan tu biar pergi masjid, pergi surau. Hello. Dua empat-empat, tiga empat tu jaga. Nombor telefon tu, tanya cakap tadi kan. Contohlah kita lazim diri kita. Tu je, setiap waktu tu je. Fikir nak pergi surau. Kalau keluar kan fikirkan kena nak jemaah balik ni. Kena kena balik dah okay? Jemaah. Pergi. Ya, abang mantu meninggal. Ya Allah, ya aku. Masa bila dalam perjalanan pergi surau alah-alah. Kan elok cerita tu. Dia dalam perjalanan pergi surau muhajirin. Kan pun elok cerita tu. Dia baru balik daripada surau. Meninggal. Pun elok cerita tu. Dia meninggal ke dalam surau. Ya Allah, lagi elok cerita tu. Ya, nampak tak kan? Ha, jadi nak menunjukkan kat kita apa? Menunjukkan jaga langkah kita. Pergi ke rumah Urut. Meninggal dalam perjalanan pergi Urut. Dia sakit belakang. Oh ya kau. Handa kau Urut. Saya tak adalah handa benar dia. Tapi tengok tu memang otomatik sakit pinggang. Tadi elok pinggangnya. Dia tengok kawan tu punya pakaian dan tukang Urut tu langsung. Tiba-tiba oh, sakit senia. Sakit senia. Dia kan? Ha, mulung kadur. Allahu Akbar. Dah cek dah orang Putrajaya tak ada macam tu dah. Tompek lain ni. Konon ni lah kan. Kemudian. Dan yang terakhir sekali ketaatan. Jaga ketaatan kita kepada Allah. Jaga ketaatan kita. Ibadah kita jaga. Tu sebut tadi tu. Sujud. Berpuasa. Rukuk. Kan? Buat mana ibadah-ibadah kita kepada Allah. Ha, jadi apakah ciri-cirinya? Yang pertama, taibuna bertaubat. Orang mukmin ni memang bertaubat. Taubat ya Allah ampunilah dosaku. Menangislah kita sepuih-puih ke atas dunia ni. Menangis jangan golak pupuih tau.
Ngenangi orang yang sonang golak kat sini, jangan risau. Dia lagi sonang menangi. Yo, termasuk im cakap ni. Dia kuat terolak, kuat menangi. Jangan risau. Cuba tengok tu. Yang golak sampai berair betul tadi tu. Dia menangis pun sonang. Yo. Tengah-tengah malam, cuba kita konang dengan dosa kita sampai menangis. Cuba. Menangis hati dunia dah faedah. Yo, menangis konang dosa. Tapi itulah masalah. Hai, kenapa lah semenjak Imam Jilokman baca doa awal tahun hijrah gitu sampai ni belum ada dosa lagi doa. Itu masalah tu. Berani ke cakap tak ada dosa? Mesti ada punya. Janganlah cakap. Sebab apa? Pernah ke, kalau peristiwa tu dekat apa dekat akhirat besok, Nabi bawa umat itu yang dapat syafaat tu bawa-bawa, tiba datang api neraka, Nabi halau api tu, "Pailah kau, pailah kau." Ni Nabi tak cakap macam tu, ni translate tu. Apa nak bunyi pilah pula Nabi lah pun. Poi lah kau. Dia hantar, dihalau api tu. Masalahnya api tu makin okey, makin okey. Tak mahu lah. Nabi suruh poi makin datang, makin datang. Api ni punya kuek kan. Dia saling makan, memakan satu dengan lain tu. Api tu makan, sambar, menyambar. Punya bosa api tu. Malahan punya kuek bunyi tu 700 tahun perjalanan. Dah terdengar bunyi kuek bingit 700 tahun perjalanan. Jadi puih halau, tak mahu nana. Sampailah Jibril hantar secawan air. "Wahai Muhammad, kau ambil air ni, kau siram kan?" Nabi pun siram. Secawan air ya. Segelas air, siram. Godoh api tu. Nabi pun tanya, "Wahai Jibril, air apa yang kau bagi kat aku ni?" "Itulah air air mata umatmu yang menangis kerana Allah." Sikit, tapi kosan eh, api tu boleh godoh. Banyak padam tauhid. Tu sebab ekonom nangis banyak atas dunia. Ada seorang dalam satu kitab yang saya baca tu, dan bukan sepatu kulub tu, menangis kerana Allah. Tercengok-tengok tajuk tu. Nak masuk dalam dengan kau dah. "Nanti dulu ya Allah. Tuanku ini pernah menangis kerana mengenang dosanya kepadamu ya Allah." Ya kau. Tengok siapa yang cakap tu. Sehelai rambut. Rambut tuan itu bercakap. Masa dia menangis tu, air mata tu terkonok ke rambut tu. Tu yang rambut tu bercakap. Maka diselamatkan, bebas pada api neraka. Sebab dia menangis tu. Menangis konang dosa. Jangan dah sampai akhirat pun nak menangis. Sayyidina Abu Bakar kata, seramai-ramai orang menangis pada hari akhirat besok. Menangis air mata darah, menyesal. Punya banyak air mata tu kalau letak sampan belayar. Ya, punya banyak air mata. Tak terkira banyak air mata masa tu kalau baru nak menangis. Menangis kan? Dalam pukul 3-4 pagi tu bangun, tahajud, solat. Kita pergi Mekah, pergi Madinah kan? Kan? Siapa pergi umrah, siapa dah pergi haji, ceritanya. Betul tak? Bawang bubu. Betul tak bawang bubu? Macam mana terajun ni mata ni? Betul tak kan? Kenapa macam tu benar perasaan ni? Tu yang balik dia cakap tu, "Kek Mekah kan tak terasa batu semayang. Pes semayang, semayang. Pes semayang, semayang. Kek senyap tak terasa nak semayang." Usahlah tu dia cakap macam tu kan. Tak pek. Pek tolong tu dah. Sebab orang yang rasa nilai takwa ke Allah, dia rasa Allah Ta'ala ada di mana-mana. Walaupun jauh, dia rasa rindu dekat Kaabah. Dia rasa rindu dekat Masjid Nabawi tu. Yang suasana ya kan. Tu yang dia bawa balik minyak atar tu, yang bau raudah tu, nak ingat kat Masjid Nabawi tu. Nak ingat dan suasana kepala pijak kat orang. Kan? Ha. Kan? Menangis kita. Kenapa? Sebab kita terasa, "Ya Allah, kocik. Tak ada apa-apa." Langsung tak ingat dah kereta kat Putrajaya ni. Tak ada diingat kunci lah, tak mana. Tak ada ingat dah kat sana. Lantak lah apa nak jadi, jadilah. Dia nak beribadah. Ha. Lepas semayang, lepas bagi salam, fikir. Apa semayang tak buat ni? Betul tak kan? Patut dia macam tu. Jadi kita menangis. Pukul 2-3 pagi tu menangis. "Ya Allah. Banyak dosa aku. Ya Allah. Daripada kocik sampai sekarang. Ya Allah. Baru semalam boleh nombor. Ya Allah." Contohlah kan. "Ya Allah. Dan paling banyak. Ya Allah. Dan dah tinggi sorong dengan laki dan. Ya Allah. Laki dan dah tak ada sorong. Ya Allah. Akbar. Ya Allah. Semalam dia suruh laki dan beri teh kursi. Ya Allah." Wah, usah garam. Itu mana rakur bunyi tu. Suruh lelaki beri teh kursi. Contoh. Kek Putrajaya tak ada macam tu dah. Tempat lain. Kan? Bayangkan. Sampai tahap tu. Ingat dosa kita tu. Menangis kerana Allah Ta'ala. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Salah seorang.
ahli ibadah ni, ulama tersohor jugalah, Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, sampai bawa pergi jumpa tabib, jumpa doktor pakar, mata dia bongkak dah, dia menangis. Doktor kata, jangan kau nangis lagi, sikit lagi kau nangis, buta mata kau. Dia kata, apalah gunanya aku ada nikmat mata kalau aku tak gunakan untuk menangiskan Allah. Macam tu lah dia cakap. Ya, kita menangis dek suami, tak berbaloi. Yo, kita orang perempuan berazam nak masuk syurga, kita nangis ke biarlah kerana Allah. Macam tu je. Apa kau nak buat, kau buat lah wahai jantan. Cakap macam tu. Buat abang, suka hati abang lah. Macam tu je. Senang. Boleh tak macam tu? Nak geleng juga. Dah banyak kali cemas ni, tak lepeh lah. Tanya pun tak lepeh. Kan? Iyo, maksud tadi, biarlah kita menangis kerana Allah. Semua orang pun macam tu. Ya? Ha. Ya, taubat. Tak ada satu pun manusia yang terlepeh daripada kesalahan dan dosa. Itu sebab kena minta ampun, bertaubat pada Allah Ta'ala banyak-banyak. Jangan tangguhkan taubat. Kerana kita boleh dicomput nyawa kita tiba-tiba. Seramai-ramai orang bersia-sia atas dunia. Tiba-tiba dijomput nyawa, tersentak, baru perasan karung, bakar, kosong. Apa benda nak buat di akhirat ni? Tak ada. Masa itulah dia minta masa oleh 5 minit jadilah 5 minit. Tak dapat. Sebab nak ibadah, ibadah sekarang. Ya, betul tadi tak dapat tu. Hari tu saya jumpa Kek Langan. Budak dah jauh empat. Punya minat ni Kek Samsul Debat, dia boleh ceramah macam saya. Gilo tu budak ni. Saya, dia ni anak saya minat betul. Dia pun buat gaya. Buat dek, dia pun buat. Kong, 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 kong. Masjid tak pergi. Eh, dia lah. Long, long, long. Wah, budak ni dah tampak lah budak ni. Tapi tak apalah, dah dia minat kan. Kau yang baik-baik, kau ambil dek. Kau jangan ambil yang tak elok, cakap dengan dia. Dah jauh empat. Tu bila budak tu sebut tadi kan. Nah, teringat saya. Taubat ya. Dan bila sebut taubat ni, yang pertama, taubat ni mestilah dia, yang paling mustahak lah dia kena ingat. Dia bertaubat, dia merasa menyesal satu. Yang kedua, dia berazam untuk tak nak ulang lagi kesalahan yang sama. Itu mustahak tu. Ya. Yang kedua, beribadah. Al-abiduna. Beribadah kepadaku. Maknanya, orang tu beribadah kepada Allah. Ibadah banyak-banyak. Tak kisahlah yang wajib, yang sunat, buat. Jangan tak buat. Lepas sampai maghrib tu, buat qabliyah ba'diyah ni kan. Yang sampai maghrib, buat qabliyah ba'diyah. Lalu dia relax, dia sandar ke tiang tu. Seolah-olah, kau buat lah. Dan dah banyak. Macam tu lah lebih kurang. Dia dah relax kan. Sebab kita tu, sebab senang formula. Ingat mati. Memang kita akan buat banyak-banyak. Kan? Ya. Kalau ingat mati, kita akan cuba hidupkan sunnah Nabi. Berapa banyak yang kita boleh buat? Buat yang senang-senang. Sunnah Nabi yang senang apa? Pertama, bagi salam. Senang. Assalamualaikum. Takkan payah mana? Nabi akan pastikan diri dia bagi salam dulu sebelum orang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nabi bersalam. Sahabat-sahabat sampaikan satu ketika tu, sahabat tu menyuruh balik tiang. Sebab nak pastikan dia bagi salam dulu sebelum Nabi. Baru nak disogah dah Nabi bagi salam. Assalamualaikum. Tak dapat dah dah. Kan? Ha, ya. Nampak bagi salam. Kedua, senyum. 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 Nabi pernah Arab Badui. Dia rentap kain yang baju yang Nabi pakai tu. Bertanda. Jubah Nabi tu sebab kain tu pada kain Najran. Kain kasar. Bertanda. Nabi boleh pandang. Senyum. Nabi boleh bagilah baju tu ke Arab Badui yang tarik tadi tu. Ha, tu Nabi senyum. Apa lagi? Ha, yang susah, sabar. Sabar tu susah. Tapi Nabi buat, sabar. Sabarlah kita. Nama Sabariah, Sabarudin, Sabrina, Sabri. Semua nama sabar. Tapi perangai belum tahu lagi sabar ke tidak. Ha, sabar banyak-banyak. Ya? Ha, jadi, beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian ketiga, memuji Allah. Alhamiduna. Memuji Allah banyak-banyak dengan apa? Zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir banyak. Kek rumah, kek bilik, buatlah sendiri kek rumah kita. Kan anak dengar pagi-pagi, Allah Abah. Syahdu betul dengan Abah pagi subuh.
Jadi anak tu terkenang-kenang sampailah bah dah meninggal terasa terong-terong dia bah. Subhanallah ni bah lah pagi ngantuk subuh. Subhanallah. Allahu akbar. Lah ngelam kau. Nyolong-lap. Subhanallah. Eh ilah ya Allah apa doh baca khabar ni dia. Dia subuh ngantuk kan. Nah tu. Pagi pagi kajut tu bangun sogakan badan gosok gigi baru jadi imam baru betul. Ini kumur-kumur ambil sembahyang imam. Macam manalah tak lalap jadi imam macam tu. Kalau macam tu lah bawa imam ke surau ni pun dengan jemaah-jemaah huyuk hilang jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi tak ada orang. Assalamualaikum warahmatullahi lah dah balik semua tak tahan. Imam mesti soga. Sini okey tak ada masalah tempat lain. Sini soga tak ada masalah. Memuji Allah. Kemudian arsaihuna maknanya berpuasa. Puasa. Puasa ni sebab boleh menahan diri kita daripada buat benda-benda tak elok. Ya. Puasa sunat kan? Puasa sunat kan kita kawal diri kita. Niat tak boleh, niat tak boleh. Benda yang paling nak kawal apa? Puasa ni. Apa benda paling nak kawal? Senang dialah tahu mentadarah tapi apa benda nak kawal? Payah mana. Sebelum kau jawab benda cakap dulu. Kan? Apa benda yang kita nak kawal? Nafsu. Nafsu tu. Nafsu ni adalah makhluk. Makhluk juga tau. Nafsu ni sebenarnya. Makhluk yang paling dogi. Allah Ta'ala pernah tanya. Kau siapa? Aku siapa? Allah Ta'ala tanya pada nafsu. Nafsu jawab apa? Aku, aku. Kau, kau. Punya sombong nafsu ni. Maka Allah Ta'ala buat apa? Allah Ta'ala masuknya dalam api. Dalam api 100 tahun. Bakar dia 100 tahun. Lepas 100 tahun buat keluar balik. Kau siapa? Aku siapa? Aku, aku. Kau, kau. Sombong mana lagi? Masuk ke tempat boku. Sojuk boku. Frozen. Tempat boku. Sewaku boku. 100 tahun. Bawa keluar lagi. Aku siapa? Kau siapa? Aku, aku. Kau, kau. Akhirnya Allah Ta'ala letak ke satu tompek, tak bagi dia makan. Lapar nafsu ni. Jangan tanya dia makan apa. Tak payah tu jawab tu dah. Dia bagi lapar 100 tahun. Lepas 100 tahun Allah Ta'ala tanya balik. Aku siapa, kau siapa? Aku nafsu dan kau Tuhanku. Baru dia jawab. Maknanya nafsu tu kalah dek lapar. Tu sebab nafsu tu kalah dek lapar, kita poso. Tapi kalau poso lagi gila tengok perempuan telanjang. Nah, ada masalah dengan poso kita. Bukan apa sebut poso ni. Dah mula sampai dah bisikan-bisikan tu. Tahun ni tema kalapa. Dah tanya dah. Bini-bini dah start tanya ni. Bulan satu dah tanya baju tempah kalapa. Raya berapa? Raya bulan berapa? Raya bulan bila? Nampak? Nampak tu. Dah tahu dah poso pun dah sampai ni. Kan? Dah tanya jawab lah. Dia kata kan. Ha, yalah betul lah tu. Betul lah tu. Kemudian rukuk dan sujud. Ar-raki'una. Maksudnya rukuk dan sujud adalah orang yang mendirikan salat. Tu benda yang paling mustahak. Tiang agama. Tak jaga tiang agama. Macam mana nak jaga tiang-tiang yang lain. Tiang rumah tangga dan tiang-tiang kojo ko. Tiang hidup ko. Semua nak jaga mesti dengan tiang salat dulu. Salat iaitu tiang agama nak jaga dulu. Dan syukur banyak-banyak. Salat daripada 50 waktu dah tinggal 5 waktu. Itu pun miss. Lelaki period tak berhenti. Ramai. Relax kan eh. Sah tahu period eh. Orang perempuan ada time cuti. Dia sepanjang tahun cuti. Tak tahulah pet jenis apa dia pakai. Tak bertukar-tukar lah tu. Kan dia malu betul lah kan. Iya. Nabi minta diskaun, minta diskaun, minta diskaun daripada 50 dah tinggal 5. Itu pun kita tak buat juga. Ya, bukan orang sinilah tempat lain, ya. Nah, solat, jaga solat, ya. Yang mana solat adalah amalan yang pertama sekali yang akan dihisab di hari akhirat kelak. Ya. Kemudian yang keenam, ciri-ciri orang mukmin menyuruh kepada perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Al-amiruna bil ma'rufi wa nahuna 'anil munkar. Makna kita mengajak kepada kebaikan.
Malam ni buat majlis ilmu, mengajak kebaikan lah ni. Kan? Ha, tu yang malam tahun baru orang tanya, boleh tak kita sambut tahun baru? Boleh, sambutlah. Salah tahun baru kapir. Tiga. Tak, tahun baru, malam tahun baru 1 Januari. Boleh, tak ada masalah. Cuma jangan kita berjoget-joget, mengelinjam. Tu mengelinjam, loncat-loncat. Tukar, 10 buat countdown KL Falah ni. Tuan Pengajat, ada countdown malam ni, datang ramai-ramai. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbagi asyabab ni, pemuda-pemuda ni. Pemuda Putrajaya ni kat ni. Suruh apa, beliau Al-Falah. Azan ramai-ramai. Jam tu lah, buat signal nak tunjuk. Meracun. Tak biar-biar. Layut. Gayo Cina pun dia main. Gayo India pun dia main. Gayo dia dah tentu dia main. Membazir. Boom, habis. Berapa ratus ringgit habis dia. Pancut tak Cina tu pun. Cina tu main. Habis main pintu habis. Tak nak main ni dah. Boom. Ujian ni. Oh, Melayu main tu. Iya. Tak apa kajuk kan. Lau, dia kata lawa. Apa lawa? Rugi. Membazir. Boom. Nampak cara bunga. Kalau meloket situ tak apa. Bak hilang. Dah ada besok dalam. Membazir. Nampak tak? Tapi kita sambut tu dengan azam baru yang baik. Apa azam kau tahun ni? InsyaAllah nak settlekan azam tu nopek. Azam tahun lepas apa? Itu pun merujuk pada tahun sebelum. Itu pun tak selesai. Sudah dia pun tak tahu. Sampai terlupa lah. Tapi memang tak ingat lah. Dia mau sampai sampai tahun lepas. Tapi memang tak ingat dah apa azam kan. Termasuk lah azam yang mengurangkan berat badan. Bagus. Mengurangkan berat badan tu azam yang baik. Dengan niat supaya dan dengan beribadah kepada Allah. Macam tu lah. 47.7% rakyat Malaysia. 47.7 makna menghampiri 50%. Rakyat Malaysia obes. Obes. Borek badan tak sesuai dengan ketinggian. Mulalah diet. Saya dah start dah. Malam ni mana makan nasi? Makan mihun ya. Padan pun kau. Ada saja yang gurau ya. Kan? Ya. Tapi makan mihun dengan makan nasi sama. Dia punya kadar, dia punya apa nama, kalori dia semua tu sama macam borek. Sama. Beti. Contohlah. Jadi makna kata kawal berat badan kita. Bahaya benarlah betul. Kanser terdapat lebih 100 jenis kanser yang baru setiap tahun. Polik dari pemakanan. Itu sebab kurangkan makan. Kata saya tanya kawan-kawan yang pakar pemakanan, kurangkan makan dalam melamin. Macam pinggan kenduri lah. Ha, yang itu. Yang itu sebab tak nak pula dia paling kuat dia rangsang dia punya sel-sel chemical nak jadi kanser tu. Waktu kita gunakan melamin tu masuklah dalam oven panih kan. Microwave tu panih kan. Lagi copek dia merosak ke makanan yang kita makan. Ada satu kajian lagi lah. Termasuk juga fridge magnet tu. Ya. Saya pun tak tahulah. Ya tidak tak tahu. Cuma tanya. Ni saya cakap ni ada yang cakap kat saya. Fridge magnet yang kita susun dengan magnet tu. Dia akan menyebab makanan kat dalam tu pun terdedah pada tu. Sel-sel kanser tu. Dia aktifkan. Ya tidak tak tahulah. Pergi tanya. Itu saya cakap lapik tu. Pergi tanya. Sebab ada teori-teori tu keluar. Pergi tanya. Saya pun tak tahulah. Awak ambil sastra mungkin. Tak ambil sain. Kan. Tu yang ambil law tu. Terperanjat lah kan. Macam mana lah. Fridge magnet tu jadi macam tu. Tapi hati-hati je lah kan. Kan. Lepas tu makan ubat. Jangan makan ubat main sebarang makan. Tak apa bono makan ni. Nak itu nak ini. Nak kuih-kuih exercise lah. Talan, 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 talan. Nak muka lebar. Itu yang sebelum tidur tu. Muka macam tu ya. Iya. Nak lawa-lawa bana wek apa. Itu saya cakap tu. Biarlah kita bersyukur dengan apa yang ada. Mungkin kita tak ada anak tapi ada mak mentua baik. Lagi elok daripada anak tak tidur diam. Sebenarnya syukurlah apa yang ada. Rumah kita tak basah. Rumah orang kocik. Tapi saya sebut tadi sunyi sepi sama kalau tak ada orang.
Kita tak ada kereta basah, yang ada Grand Liviva 850. Tapi syukur walaupun kereta kocik, tapi jarang meragam. Mak, belanja pun tak adalah mahal. Mana? Mana? Nampak eh? Ha, macam tu lah, syukur banyak-banyak. Kita tak dapat dah. Tak dapat bini lawa. Syukur dia pandai masak. Allah, tak lawa tutup lampu sama. Bukan perasan pun kan. Yang lelaki tu heboh nak cari bini lawa. Cuma tengok muka sendiri. Boleh bayi ke tak boleh bayi? Kan, iya, syukurlah dengan apa yang ada. Jam tangan RM50, jam tangan Rolex RM50. Masuk eh sama. Tak ada beza. Kan? Tak ada kalau betul. Dakut tiga, ada bercakap ke jam tu? Tak ada dah. Naik kapal terbang, first class, second class. Masuk berlapeh, masuk mendarat, sama. Pintu keluar masuk pun sama. Tak ada dah, kita nak mendarat sebentar lagi. Yang second class, tolong terjun sekarang. Tak ada. Mana ada, sama dah kan. Cuk nak, yang nak malahan untung yang duduk belakang tu. Untung duduk belakang tu, dokek dengan pemugari. Kacang. Iya. Pemugari ni baik-baik minta kacang. Tiga orang bagi. Pasal apa itu ambil gambar. Biasalah kan, nak cakap apa lah kan. Ya. Jadi makna perbuatan makruf dan juga syukur dengan apa yang kita ada. Kemudian memelihara hukum-hukum Allah. Kan? Jago, jangan main belasah yo semua jago. Semayang macam ni. Jangan memandai dan hari ni rasa Allah Taala Maha memahami kita. Jadi hari ni dia ingat maghrib dia baik 2 rakaat dia. Jangan main belasah macam tulah kan. Dan rajinlah lah rasa ini subuh dan buat 4 lah. 4 rakaat subuh lah. Nah, jangan memandai-mandai ya. Tapi yalah, bab kata dalam khutbah terakhir Nabi tu, syaitan memang berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang besar, tapi tak pernah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil. Dia akan sentiasa hasut kita. Itu yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Idah maghrib lah. Alah, kau jap beli iklan kan, kau semayang lah. Drama ni banyak ni ha. Kau tengok lu, rugi terlopeng. Tak yolah, tak yolah. Setan tu. Pergi pergi masjid dah lambek ni. Alah, sompek lah imam biasa lambek. Dia tunggu masuk, lu tunggu orang. Yo kok. Yo, setan, setan cakap tu. Dan perjalanan dah, tak apa lah, pergi lah, lambek kan. Tak apa dah, masuk rakan kedua, ketiga pun tak apa. Yang penting sompek. Tak yo lah. Ha, dia sadapkan hati kita macam tu. Tu setan yang kocok. Sampai-sampai, lah dah habis orang semayang. Tak apa, kau salam ni orang. Bukan perasan pun kau tak semayang. Iyo, setan ni macam tu yo. Oh, yang main-main, setan. Iyo. Tengah semayang kan tu. Dia kacau kita tengah semayang tu. Sap, dia tiup ke hidung. Tu yang gatal hidung tu. Tiup ke telinga. Ha, tu dah nak koring lah. Kan air wuduk tadi kan. Mula gatal. Itu yang dia. Sami Allahu liman hamidah. Dia garu kan. Iya. Calah-calah ketiak. Calah-calah paho. Calah-calah. Paling favorite calah punggung. Ui. Tu Nabi posan. Peduli antu semua setan. Iya. Sap tiup eh ke lubang punggung. Kuantut kau. Oh tinggal camah tu. Setan ni setan. Sap setan. Setan. Oh, setan. Tapi kalau dah membobok bunyi bap setan. Dan belakang tu kau lah setan. Kawan tu baru bangun menghadap muka dia. Sama abak, bangap kawan tu kan. Jago. Kemudian seterusnya kita jago diri kita daripada maksiat. Jago diri kita daripada maksiat. Sebab maksiat ni menyebabkan kita ni golap hati. Dan dah terbiasa baik maksiat, takut-takut besok rasa okey baik maksiat ni. Itu sebab Ibrahim Adham kata, kalau orang nak baik maksiat, ada orang tanya dia, kalau aku nak baik maksiat macam mana wahai Ibrahim Adham? Boleh, dengan syarat kau jawab lu 5 soalan ni. Kau boleh jawab 5 soalan ni, kau buatlah maksiat. Apa soalan ni? Yang pertama, kau cari tompek yang mana Allah Ta'ala tak nampak kau. Kau buatlah maksiat.
Mana datangnya semua tempek nampak. Soalan kedua, soalan kedua, kau jangan makan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Kalau kau boleh cari, ah, kau baiklah maksiat. Semua Allah Ta'ala bagi. Soalan ketiga, kau jangan duduk di muka bumi Allah, duduk di muka bumi lain. Mana datang eh? Okey, Putrajaya ada satu tanah berbuka, tak tahu siapa punya. Itu pun Allah Ta'ala punya, kan? Yang kau ampek, tak terlalu malaikat maut datang nak cabut nyawa kau, kau tangguh kan? Kalau kau boleh buat tu, ah, kau buatlah maksiat. Wahai manusia, aku nak cabut nyawa kau sekarang. Janialah. Dan sibuk ni. Kau datang ke depan, boleh je. Tak rapik dah kalau dah tu lah time mati, tentulah. Jangan nak belagak. Dan yang kelima, tak kalau nak dimasukkan kita ke dalam api neraka. Tangguhkan. Kalau boleh, tangguhkan. Sudah, saya tak boleh. Nak masuk neraka, tu lah masuk. Boleh tak? Jangankan lima, satu pun tak boleh jawab. Ya. Kan? Itu sebab yang kita ni. Orang yang beriman biasa, hati tenang. Tenang, insyaAllah, tenang. Dia percaya pada Allah. Dia yakin Allah Ta'ala. Tengok Nabi kita. Tanda beriman, tengok. Daksur, zaman Nabi tu. Daksur ni dia nak bunuh Nabi. Dia ambil padang. Senia dia letak kat tongkuk Nabi. Ha, kat leher Nabi. Siapa yang boleh menyelamatkan kau sekarang, wahai Muhammad? Nabi senyum. Nabi jawab, Allah mengelata tangan Daksur. Terlapih padang tu. Bila terlapih padang tu, Nabi senyum ambil padang tu. Letak lah kat tongkuk dia lah. Ha, sekarang siapa boleh selamatkan kau? Nabi cakap itu. Dia kata, tak ada siapa boleh selamatkan aku. Lepas itu Nabi letak. Nabi maafkan dia. Masuk dia Islam. Sebab dia kasih sayang Nabi. Ya. Nabi yakin kita cuba letaknya. Siapa boleh selamatkan kau sekarang? Kau. Cakap kan? Iya. Betul. Itu sebab kalau kita nampak ada kawan-kawan kita. Kan? Contoh kena tangkap. Tak kisahlah apa kesnya. Kes ni lah. Dituduh kes ni lah. Kita jangan cakap, tak apa bonoh, tak bersyukur. Jangan cakap. Jangan tuduh orang macam-macam. Kita kalau datang situasi yang sama, belum tentu kita lebih baik pada dia. Macam tu. Ya. Jadi apa cakap? Ya Allah, kau jauhkan aku daripada benda-benda macam tu. Ya Allah. Macam tu lah, minta. Aku pun tak terdaya. Kita nampak contoh dalam khabar, dalam berita, kena tangkap rasuah 500 ribu lah, berapa juta lah. Ya Allah, dia ni tak buta ke mata eh. Ya Allah, itulah dah golap hati macam ni lah. Bercakap, besok kalau kita lah orang letak 5 juta depan kita, belum tentu lagi kita lagi baik pada dia. Itu sebab, ya Allah, jauhkanlah aku daripada ujian-ujian macam ni, ya Allah. Tak. Kena tangkap dengan perempuan lawa. Jangan cakap kita pun perempuan lawa kalau ajak tak. Abang, belum tahu lagi dah. Nampak tak? Jangan cakap. Dan macam mana pun dia tak nak kahwin dua orang. Itulah dek bini dan satu. Jangan cakap. Faham? Cakap tak macam tu? Cakap tak? Ada cakap macam tu? Tak ada, bagus. Ada harapan. Orang perempuan nak, dia takkan cari lain. Jangan cakap. Tu sebab, ya Allah, doa. Ya Allah, kau tetapkanlah hati suamiku, ya Allah. Agar dia terus memandang kepadaku, ya Allah. Besok tu, makbul doa. Suami start motor macam ni, tengok. Tak tengok orang lain. Start motor pun tengok bini. Sah tahu. Contohlah. Jadi makna jago. Jadi makna kesimpulan yang bila cerita pasal Muslim dan mukmin. Muslim pengakuan kita sebagai seorang Islam. Tetapi tidaklah kata jadi Muslim tu ringan. Tak. Borek juga jadi Muslim ni. Sebab apa kita kena bukti berdasarkan rukun-rukun Islam tu. Itu yang dah diberi, dah digariskan Islam. Itu pun kadang-kadang kita tak terbuat. Mukmin menuntut pula kepada tindak tanduk kita, perbuatan kita. Bukan sekadar lafaz. Iman, rukun iman. Percaya tak kita pada benda yang kita percaya-percaya kita sambut tadi? Betul ke percaya? Percaya pada Allah. Tapi benda-benda kita buat seolah-olah kita tak percaya Allah Ta'ala tu ada. Buat perangai, bayangkanlah. Sanggup pergi Thailand. Cari perempuan. Sebab kat perempuan orang tak ada. Kat perempuan. Dekat Thailand orang tak kenal dia. Kat Malaysia orang kenal dia. Selalu keluar TV. Contoh. Kan? Yalah contoh dia sanggup kat sini ramai. Mungkin dia berpengaruh kat sini. Pergi dari Thailand. Cik perempuan.
apa dekat Thailand tak ada Allah ke? Ha, tu soalan dia kan. Ha. Orang kita ni dia boleh poi rumah-rumah rumah sembelihan ayam dekat Thailand. Faham? Saya sebut tu ayat paling baik tu. Pergi rumah sembelihan ayam. Keluar lapar dia boleh cakap ke mana nak cari restoran halal. Bayangkan tu. Polik tak? Tapi kau mengojorkan ayam tadi kau tak tanya halal tak halal. Ha, macam tu lah ayo kan saya cakap. Ada yang tak faham tu. Pergilah tanya ke kawan. Faham tak? Ya. Percaya kita pada Rasul. Tapi sunnah Nabi tak buat. Macam mana? Tanda cinta Allah adalah cinta Al-Quran. Ingat ni saya sebut ya. Tanda cinta Allah adalah cinta Al-Quran. Tanda cinta Allah dan Al-Quran adalah cinta Rasul. Tanda cinta Rasul adalah cinta sunnah. Tanda cinta sunnah adalah cinta akhirat. Tanda cinta akhirat bonci dunia melainkan bawa sekadaran untuk jadikan bekal untuk akhirat. Saya ulang balik semula. Tanda cinta Allah adalah cinta Al-Quran. Tanda cinta Allah dan Al-Quran adalah cinta Rasul. Tanda cinta Rasul adalah cinta sunnah. Tanda cinta sunnah adalah cinta akhirat. Tanda cinta akhirat bonci dunia melainkan ambil sekadaran untuk dijadikan bekal bawa ke akhirat nanti. Kereta besar dunia tapi bawa untuk pergi masjid ada faedah. Rumah besar dunia tapi dalam tu penuh dengan aktiviti ibadat. Kita jadikan tempat perlindungan tu untuk beribadah kepada Allah banyak-banyak. Ada faedah. Nah, jangan jadikan dunia ni sebagai tempat tinggal. Dunia ni tempat meninggal. Faham? Iya, kita terlampau sayang. Bila kita kumpul harta dunia, kita akan jadi sayang ke dunia. Payah nak tinggalkan dunia. Macam bangla. Wah, bulu polik pula bangla lah contoh ni. Bangladesh kan, kita ambil analogi macam tu. Bangladesh, dia sanggup tu kojo borek-borek, kumpul duit sikit-sikit tu kumpul. Dia makan nasi, membusut ni. Membukit nasi ni. Ya. Dia curah kari. Ya. Tak ada ayam apa, tak ada. Wah, makan. Sebab bayar sikit, duit dia dihantar. Hantar balik Bangla. Bila dia balik, tak sabar nak balik Bangladesh. Sebab semua dah ada dah kat Bangladesh. Macam tu lah kita, analogi eh. Bukan so jadi Bangla, dah pegang tangan mintah jalan tu. Tak. Maksud saya tu, maknanya kita kumpulkan untuk akhirat banyak-banyak. Zikir, ibadah, sedekah. Nampak? Jadi sebab kita nak bina mahligai akhirat ni. Mahligai akhirat tunggu kita. Ya Allah tak sabar nak balik akhirat. Ha. Dan tu lah. Kita macam mana pun hebat kita akan tinggalkan dunia ni. Alexander the Great. Kan? Iskandar Zulkarnain kata, kalau aku mati besok, kata, aku mati besok, pastikan waktu usung jenazah aku tu biar dia tabib-tabib, doktor-doktor yang handal usung jenazah aku. Satu. Yang kedua, waktu kau usung jenazah aku tu, taburkan segala harta kekayaan aku. Dan yang ketiga, waktu usung jenazah aku tu nanti, pastikan tangan aku terkulai keluar. Biar orang nampak tangan aku. Kenapa? Sebab yang pertama, bila tabib yang handal-handal angkat jenazah aku, nak beritahu pada dunia supaya sadar, hebat mana pun doktor tabib itu, dia takkan dapat menghalang kematian. Satu. Yang kedua, taburkan segala harta kekayaan sampai masuk bila kau berjalan, tabur je orang lain akan kutip. Ambil tanpa kau mampu berbuat apa-apa, sebab harta tu akan berpindah tangan, berpindah milik, takkan dapat kau bawa masuk dalam kubur. Dan yang ketiga, kenapa suruh tangan kau tukulai tu? Biar nak beritahu kat satu dunia, macam mana kau lahir makin tangan kosong, balik masuk dalam kubur pun tangan kosong, tak ada apa. Sebab masa tu tangan dah terkulai, tak mampu buat apa-apa, sebab kehilangan satu sumber yang disebut sebagai masa. Masa dah time. Budak-budak sekarang sebut. Saya teringat Alif Falsafah kata, tomorrow, umat tomorrow lah. Semalam, ibarat cek tendang. Cek tenang ada nilai tak? Lupakan saja. Esok, ibarat buku hutang. Entah bayar, entahkan tidak. Tak sahlah berharap sangat. Doa ialah. Tapi hari ini, ibarat wang tunai. Gunakanlah sebaik-baiknya. Masa yang ada, ibadah cukup. Ingat Allah Ta'ala banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepada kita.
Yang tak ada siapa sangka kan duduk kan minum air kosong tercakik. Langsung togak, togak meninggal. Betul tengok sekarang YouTube kan ada kan kita tu sudden death kan kita type kan tengok. Orang tu mati tengah baca khutbah, ya Allah. Kita tengok orang-orang agama meninggal kan tengah mengajar ceramah bin tumbang meninggal. Tengah semayang meninggal. Kan ya Allah, tersambam jatuh meninggal. Macam-macam cara meninggal, patut kita belajar dah kat situ. Kat dalam taman ni pun banyak. Kita tengok orang meninggal, macam-macam cara meninggal. Tanyalah orang yang nguruskan jenazah tu. Macam-macam jani meninggal lah tu. Tapi, pengajaran yang paling mustahak untuk orang yang hidup ni, tengok. Oh, aku pun akan mati juga. Ya, jadi orang mukmin ingat mati. Nak jadi orang beriman paling senang ingat mati. Itulah insurans yang paling senang. Insurans paling senang, ingat mati. Orang yang paling bijak, Nabi kata, adalah orang yang ingat mati dan bersedia untuk kematiannya. Ya? Ha, jadi termasuklah. Saya ni cakap bukan untuk orang lainnya, termasuk juga untuk diri sendiri. Kadang leko. Kita rasa macam kadang bila kita apa, contoh yang kita beli barang, kita ni nak raya kan, bila pergi shopping lah, bawa family ke apa kan, terpilih baju. Wih, baju ni okey ni, pagi raya okey ni. Terlupa kita. Sampai kau pakai baju tu pagi raya. Kalau ikut kitab Minhaj Al-Abidin tu, melarang kita panjang cita-cita. Tu nama panjang cita-cita tu. Confident kita pagi raya nak pakai. Wah, 3 bulan lagi nak raya. Ha. Tu sebab saya cakap kena lapik. Kalau kitab Minhaj Al-Abidin tu, lapik. Contoh ayat macam mana? Ya Allah, kalau ada kebaikan, ya Allah, dengan izin kau dapat dan pakai baju ni pagi raya. Tengok. Cakap, bang bila nak pergi apa ni bang, kita nak sedekah bila ni? InsyaAllah kalau tak ada apa-apa tahun depan tu sedekah. Sedekah, sedekah tahu ni. Bagi ni, tabung surau Al-Falah mana? Mana tabungnya? Siap mana dia? Oh dah, dah kayu dah, tak payah tabung dah. Ada kat luar, nak kat luar tau, masuk kan duit banyak. Ya, sedekah apa banyak. Ya, ya. Itu saya ceramah kat satu tempat. Saya nampak tabung tu bergerak. Ya, tabung tu bergerak. Jadi kita nampak bono yang bergerak tu. Ceramah maulud. Nampak ompek kaki tu berjalan. Ha. Tahu tak apa ompek kaki? Tahu apa? Kambing. Kambing nyawa apa? Osah batu nak makan yang ceramah maulud tu kan? Orang saya maksudnya tabung saya kata golak. Ni oh, masukkan sedekah banyak. Nabi pun ajar kita sedekah. Tu pun salah satu sunnah Nabi buat. Jadi rasa cukuplah sakat tu. Terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada malam ini. InsyaAllah saya berhutang ni dengan Surah Al-Falah. Nanti dengan hadir ni setting lah untuk bulan puasa lah kau. InsyaAllah terbuka puasa sini, jangan terkoja-koja lah. Saya ramah datang sini. Sebab dia tahu saya terkoja-koja tu, dia bagi bihun tu. Tidak nasi bagi tu kan. Jadi insyaAllah tak ada saja ya. Saja. Ha, tak ada lah insyaAllah eh. Jadi bulan apa, bulan akan datang bila-bila lah, bulan puasa so, saya butang lah, saya butang. Mudah-mudahan ada kebaikan, panjang umur, terjumpa lagi. Terima kasih banyak. Sebab lagi satu lagi, Surah Al-Falah ni antara orang yang panggil saya sebagai saudara lah. Sebab belum apa kata, belum keluar TV, memang kat sini kan. Masuk TV memang tak muat lah, keluar mana? Makin program apa makin gitu tu? RTR remaja. Angah Hadi dia kena sampu ke ilim. Ada doa macam masa betul-betul bawa senyap. Terima kasih banyak lah. Pada semua, doa lah. Mudah-mudahan kita semua sama-sama boleh kebaikan. Ya? Jadi minta maaf banyak kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa. Mudah-mudahan yang baik itu kita sama-sama amalkan. Semuanya yang baik itu datang pada Allah SWT. Benda kurang terpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.